Saudara, di tengah gelombang ketiga COVID-19, selain peningkatan jumlah kasus positif, angka kematian karena COVID juga mengalami kenaikan. Di Kota Malang, Jawa Timur, dalam dua pekan terakhir, 26 pasien COVID-19 meninggal dunia. Padahal pemakaman pasien COVID sudah melandai dalam beberapa bulan terakhir. Namun kenaikan kembali terjadi di Februari 2022. Tanggal 14 Februari terjadi peningkatan tertinggi dengan jumlah pasien yang dimakamkan sebanyak 9 pasien dalam sehari. Jadi jumlah total di bulan Februari itu ada 26 pemakaman. 26. Ada 26, di bulan Januari kemarin 7 pemakaman. Kemudian di bulan Desember itu, Desember 2021 cuma angka 8. Ini sangat drastis sekali. Namun ya kemarin sempat kaget kok langsung di angka 9 seperti itu. Baru di Februari ini Pak ya? Iya, di Februari ini.